masih loading ya. Kalau sudah muncul angka waktu begini artinya halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan membawakan satu topik yang sangat-sangat menarik ya teman-teman ya, yaitu apa itu expert advisor fast cap scalping ya. Jadi fast cap itu nama expert advisor-nya, scalping itu adalah nama strateginya. Andrew akan jelaskan ya, ini berkaitan tentang video-video Andrew sebelumnya juga. Andrew sudah pernah menjelaskan apa itu expert advisor secara keseluruhan. Kali ini Andrew lebih spesifik kepada expert advisor yang karakternya atau strateginya adalah scalping. Jadi expert advisor atau yang biasa kita sebut juga dengan robot trading ya, robot trading baik itu untuk forex maupun untuk komoditi, adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan perdagangan ya. Jadi kita bisa melakukan transaksi secara otomatis ya teman-teman. Lalu untuk strategi scalping, scalping itu adalah strategi perdagangan yang bertujuan ya, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan kecil secara cepat dengan membuka dan menutup posisi dalam waktu yang singkat. Itu adalah pengertian scalping. Jadi robot trading forex scalping ya, dalam hal ini mereknya adalah FastCap, menggunakan algoritma dan aturan perdagangan yang telah diprogram di dalamnya. Expert advisor ini ya dapat memindai atau menganalisa pasar, menganalisa market secara terus-menerus 24 jam non-stop untuk mencari peluang perdagangan yang sesuai dengan strategi scalping yang telah ditentukan. Begitu expert advisor menemukan peluang, maka software ini akan secara otomatis membuka posisi dan menutupnya dengan cepat ketika mencapai target keuntungan yang telah ditentukan oleh algoritma yang ditentukan. Dan ketika mencapai stop loss yang ditentukan untuk memproteksi kerugian kita. Jadi dengan kata lain, apabila kita menggunakan expert advisor fast cap scalping ini, hampir pasti tidak mungkin MC. Kenapa? Karena ada proteksi stop loss dan juga ada proteksi trailing stop. Dan ada banyak keuntungan ya apabila teman-teman menggunakan robot trading yang karakternya scalping. Jadi kemampuan ini untuk mengambil keputusan perdagangan dalam waktu singkat ya, dan juga memantau pasar secara terus-menerus dan menjalankan perdagangan secara konsisten sesuai dengan strategi yang telah diprogram. Jadi expert advisor pada dasarnya juga bisa menghilangkan faktor emosi atau psikologi dalam pengambilan keputusan yang seringkali menjadi kendala bagi seorang trader atau bagi seorang trader yang menjalankan posisinya secara manual. Tapi teman-teman juga harus paham bahwa expert advisor pada dasarnya adalah alat bantu ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu berekspektasi apabila kita sudah menggunakan expert advisor garansi profit 100%. Jangan punya pemikiran dangkal demikian. Jadi yang namanya alat bantu tetap mengandung sebuah resiko ya, tetap mengandung resiko. Kalau Andrew kan menjelaskan secara apa adanya dan sejujur-jujurnya ya. Jadi jangan anggap kita punya expert advisor itu seperti investasi berkedok robot trading yang karakternya ponzi atau money game. Mereka berani bilang garansi profit ya, nggak mungkin loss. Tapi kalau kita secara jujur pasti bilang bahwa dalam penggunaan expert advisor ini tetap saja mengandung sebuah resiko ya, walaupun kecil. Kenapa tetap mengandung resiko? Karena pergerakan pasar juga itu sangat-sangat dinamis, baik forex maupun gold itu juga dapat berubah secara cepat. Jadi expert advisor harus diperbarui. Kalau dari tim profit trainer sendiri, kita selalu mengupdate kita punya expert advisor minimum ya, minimal 1 tahun 1 kali minimum sekali lagi, dan kita selalu melakukan optimisasi secara teratur sesuai dengan perubahan kondisi pasar untuk memastikan kinerja dan juga hasil yang baik. Dan hal lain yang teman-teman harus perhatikan adalah strategi scalping melibatkan banyak perdagangan dengan ukuran posisi yang kecil. Berarti kalau kita menggunakan broker atau pialang yang komisinya besar, otomatis akan menjadikan ini satu beban juga
Jadi buat teman-teman yang ingin trading scalping, baik secara manual maupun secara otomatis, Andrew sarankan menggunakan broker yang spreadnya kecil dan juga fee-nya kecil. Ya, kalau Andrew menggunakan broker itu untuk strategi scalping yang spreadnya tipis dan komisinya nggak ada. Ya, broker apa itu? Ya, silakan ya konsultasi ke Andrew, nanti Andrew kasih tahu broker apa yang teman-teman bisa pakai untuk strategi scalping. Dan pergerakan harga yang cepat dalam strategi scalping juga meningkatkan risiko eksekusi dan slippage. Nah, ini juga teman-teman harus cek apakah broker yang teman-teman pakai dalam strategi scalping slippage-nya harus seminimal mungkin ya. Nah, sebelum teman-teman menggunakan expert advisor yang karakter scalping, Andrew sarankan teman-teman harus melakukan sebuah uji coba. Dalam hal ini, apabila teman-teman menggunakan expert advisor dari Profit Training, kita selalu melakukan uji coba secara berkala. Dalam hal ini, dalam video ini kita akan langsung tunjukin bagaimana cara kita melakukan uji coba, teman-teman. Dan teman-teman harus mempelajari ya data historis yang lengkap juga. Bahkan ya, Andrew sarankan buat teman-teman yang memiliki file ya expert advisor baik dari Profit Training maupun dari pihak lain, Andrew sarankan untuk coba latihan di demo dulu. Ya, minimal sebulan lah teman-teman lihat bagaimana cara pergerakan software ini. Apabila hasilnya bagus, teman-teman baru masukkan ke dalam real account. Jadi kita coba dulu secara backtest, secara trial maupun secara demo, kita coba dulu untuk meyakinkan teman-teman. Bahkan dari Profit Training sendiri kita memberikan free trial ya kepada klien-klien kami ya untuk semua software. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan percobaan dengan software kami, kita memberikan free trial. Tentunya kalau yang namanya trial itu harus menggunakan demo account. Yang kedua, file-nya nggak dapat. Jadi kita yang pasangin ya, kita memberikan itu free kepada semua ya calon klien Profit Training. Sekali lagi kita memberikan free trial teman-teman ya. Nah, tadi Andrew sudah bilang kita akan melakukan sebuah uji coba dan kita akan tunjukin juga di dalam video ini kita akan melakukan sebuah backtest ya. Jadi caranya teman-teman masuk ke view, kita masuk ke strategi tester ya. Nah, di sini kita akan menggunakan software expert advisor FastCap ya. Dan kali ini belakangan ini memang paling banyak permintaan adalah FastCap untuk komoditas gold. Kita sudah siapkan ya, kita sudah siapkan softwarenya. Di sini sudah ada nama FastCap ya, sudah ada stop lossnya, sudah disetting, semua sudah dioptimisasi. Jadi kalau teman-teman menggunakan software ini, teman-teman tinggal pakai aja ya, jangan dikotak-atik ya, kecuali teman-teman ngerti. Kalau nggak ngerti, teman-teman ikutin aja. Kalau sudah muncul seperti ini, artinya kita sudah punya filenya. Kita tinggal klik start di kanan bawah. Kita klik start, masih loading ya. Kalau sudah muncul angka waktu begini, artinya sudah berjalan. Nah, kita tinggal masuk ke graph. Jadi ini adalah ya pergerakan ya dalam waktu ya kurang lebih 1 tahun ya. Expert advisor FastCap khusus gold ya, khusus gold. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan di forex, bisa, tapi butuh kita sebutnya itu optimisasi lain. Nah, kalau teman-teman menggunakan FastCap, terutama yang VIP atau yang full version, kita sudah punya semua apa namanya. Jadi preset untuk gold sudah ada, preset untuk euro sudah ada, preset untuk pound sterling sudah ada, untuk Australia sudah ada. Teman-teman tinggal pakai saja. Nah, tapi kalau teman-teman mau yang pakai khusus untuk gold, artinya ya, maka software tersebut hanya bisa dipakai untuk gold saja. Jadi jangan sampai teman-teman pesannya untuk gold, lalu teman-teman pasangnya di euro. Ah, pasti nggak nyambung ya. Nah, jadi ini ya pergerakannya teman-teman. Tadi teman-teman lihat di awal dia sempat turun ya. Ini normal. Artinya kalau turun itu ya artinya ada market extreme, tetapi software ini akan melakukan sebuah proteksi dengan stop loss dan juga trailing stop. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ya. Di sini dia ada penurunan. Ya, teman-teman lihat di sini ada penurunan, di sini juga ada penurunan. Itu artinya adalah proteksi. Proteksi supaya tidak margin call. Dan itu adalah bentuk ya, proteksi dari software ini. Jadi kalau teman-teman lihat ada penurunan itu normal ya, normal, dan itulah hebatnya. Artinya software ini memang anti margin call, tidak bisa margin call karena ada stop loss dan juga ada trailing stop. Tapi kalau teman-teman menggunakan ya expert advisor yang karakternya itu adalah averaging atau karakternya itu adalah Pak Martingale, dalam kondisi seperti ini sudah pasti MC, sudah pasti margin call. Kenapa? Karena kalau karakternya averaging atau karakternya adalah Martingale, ketika marketnya ekstrim sudah pasti
ya itu sudah pasti MC. Masing-masing expert advisor punya kelemahan dan kelebihan. Kita juga punya, ya kita juga punya expert advisor yang karakternya adalah averaging. Kita juga punya, namanya Liberty. Dan sekali lagi, itu adalah pilihan. Teman-teman mau menggunakan yang mana, itu adalah pilihan. Apakah teman-teman mau menggunakan yang scalping? Apakah teman-teman mau menggunakan yang averaging? Itu adalah pilihan. Kita sudah sajikan, kita sudah buat, pilihannya ada di tangan teman-teman. Tapi dalam video ini kita membahas expert advisor scalping yang benar-benar adalah anti margin call, ya. Nah, di sini sudah selesai, ya. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya, ya, walaupun dia sempat peak. Ya, ini modalnya cuma $1,000, ya. Nah, kita lihat hasilnya, ya, teman-teman, ya. Jadi modalnya ini adalah $1,000, teman-teman, dia visual equality-nya adalah 100%. Ya, ini initial deposit-nya cuma $1,000, ya. Nah, total net profit-nya adalah $13,063. Artinya, ya ini 130%. Luar biasa sekali. Nah, semuanya datanya ada di sini, teman-teman. Dan sekali lagi, teman-teman, kalau mau pakai atau teman-teman butuh data ini, silakan kontak aja tim kami. Silakan Telegram atau WhatsApp di 0815-99-10-880. Kita bisa kirimkan reportnya untuk teman-teman pelajari secara gratis tanpa bayaran apapun, ya. Dan buat teman-teman yang mau pakai software ini juga silakan kontak tim kami. Andrew kasih tahu harga normal saja, ya. Jadi untuk harga normal dari software FastCap ini yang full version itu artinya bisa dipakai di mata uang, ya, baik itu emas, baik itu saham, baik itu forex, euro, pound sterling, Australian dollar, semuanya bisa. Dan termasuk presetnya juga itu harga normalnya $3,711, ya. Itu hanya berlaku untuk 10 pemenang pertama sebelum 31 Juli, ya, 10 orang pertama sebelum 31 Juli. Tetapi apabila lewat dari itu, kalau sebelum 31 Juli teman-teman join atau teman-teman dapatkan software ini, teman-teman bisa mendapatkan VPS, ya, VPS selama 12 bulan free dari tim kami, ya. Tapi kalau lewat dari itu, ya, kita sudah nggak bisa kasih bonus. Tapi kalau teman-teman mau paket yang lebih ekonomis, yang lebih terjangkau, teman-teman ambil FastCap yang khusus gold, artinya hanya bisa dipakai di gold saja. Contohnya dalam video ini khusus gold saja. Nah, jadi itu saja yang ingin mau sampaikan mengenai apa itu expert advisor scalping bernama. Semoga teman-teman bisa mendapatkan edukasi dari video ini, dan teman-teman juga bisa memanfaatkan file ini supaya bisa menjadikan alat bantu untuk teman-teman bisa mendapatkan profit. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya. Jangan lupa, ya, tulis komen di bawah ini supaya Andrew bisa membaca dan Andrew bisa membalas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Akhir kata, sampai jumpa di video-video selanjutnya, edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam profit.